pakai kaset HI8. HI8 masih bagus. Iya, bagus. Itu masih komplit. Komplit. Masih komplit. Kondisi masih bisa pakai. Masih bisa pakai ya. Ini ya. Juga fisiknya ini masih mulus banget tuh. Tutup ya. Lensanya juga. Wih, lensanya masih bening, guys. Wih, ini spesial nih kayaknya nih. Ini buat orang-orang yang tahu barang aja nih. Iya. Buat produsen-produsen nih. Nih. Banyak ini komplit juga semua, tuh. Pakai semua. Nanti baterai, tas baterai, chip memory, charger semua ada. Komplit ya? Iya. Oh gitu. Kalau kayak 1.100, kayak gini harganya 1.300 sampai 1.500. Di sini Bapak servis juga, Pak? Enggak ya? Servis, hanya menjual aja. Hanya menjual, jual beli. Iya, jual beli. Jual beli. Ini teman-teman kalau ini kayak GoPro, harganya 750. Itu masih fungsi? Fungsi 750. Masih bagus ya? Bagus. Wah. Nanti kita bisa nego-nego nih ya. Karena kita masih pakai. Oke guys, hari ini kita masih ada di Pasar Poncol ya, dan kita mau coba review kamera di Buana Jaya Sakti di depan sana ya. Kita nanti ke sana seperti apa isi lapak kameranya, kita lihat bareng-bareng siapa tuh ada yang masih fungsi atau normal dengan baik. Nanti kita bisa, teman-teman juga bisa telepon ke sana ya. Kita masuk ke dalam ya, ke Jaya Buana Sakti. Itu lapak kamera dari segala macam jenis kamera itu ada di sana, dan kita mau coba, dan lapaknya itu masih ada di sana ya. Mudah-mudahan masih bisa tanya-tanya karena masih sepi, masih jam 11 lebih. Dan kita mau masuk ke lapaknya nih. Ini semua kamera ada ya, dari apa namanya ini, buat film ya. Kita maaf karena kita kurang paham jenis-jenis elektronik, jadi kita review seadanya aja nih. Ini dengan ownernya. Selamat siang, Pak. Kita boleh minta apa namanya review nih kameranya ya? Masih bagus dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Acong. Bapak Acong ya. Bapak Acong ini ownernya nih. Ini kameranya itu masih gimana nih, fisik kameranya masih bisa dipakai nggak? Masih bagus ya? Ada yang bagus, ada yang tidak. Nanti kita diterangkan satu-satu. Oh. Kalau ini yang pakai analog, ini yang pakai film, yang model lama. Yang model lama ya? Iya. Kalau analog gimana sih, Pak? Hah? Kalau analog itu gimana sih? Analog itu pakai film. Pakai film. Digital. Oh iya ya, belum digital ya. Ini orang yang udah lama. Nah, ini harganya ada yang 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta ya. Tapi kondisi fisiknya masih bagus semua ya, Pak? Kondisi memang ya, namanya barang bekas mungkin ya, ada minus-minus sedikit-sedikit. Iya, tapi kebanyakan masih bagus ya. Iya, masih bagus. Ada yang spesialnya nggak, Pak? Yang spesialnya yang kayak gini, yang antik-antik ini buatan Jerman. Ini buatan Jerman ya? Iya, ini harganya ada yang 1 juta, ada yang 750, 1.200 ada ya. Kalau ini, oh iya ya? Iya, PLR. Masih, kondisinya masih. Nah, ini lensa-lensa boleh. Tuh, itu lensa apa aja, Pak? Ya, lensa ini campur-campur. Campur lensa ya? Canon, Canon, macam-macam banyak. Pokoknya sesuai keinginan teman-teman ya? Iya. Yang butuhin lensa. Lensa ini juga ada. Nah, ini. Wah, itu masih ada yang, ada mic-nya itu, Pak? Ini yang digital. Digital ya? Ini digital dari Canon. 550, harganya 1 juta, 900. Itu masih fungsi? Bagus, ini masih fungsi semua ini, fungsi semua. Ini tipe 5500D. D ini harganya 500D 1.800. 1.800 ya? Iya. Ini masih komplit nih, ada mic-nya juga. Ini komplit semua, pakai semua. Nanti baterai, tas baterai, chip memory, charger semua ada. Komplit ya? Iya. Oh gitu. Kalau kayak 1.100, kayak gini harganya 1.300 sampai 1.500. Di sini Bapak servis juga, Pak? Enggak ya? Servis, hanya menjual aja. Hanya menjual, jual beli. Iya, jual beli. Jual beli. Ini teman-teman. Kalau ini kayak GoPro, harganya 750. Itu masih fungsi? Fungsi 750. Masih bagus ya? Bagus. Wah. Nanti kita bisa nego-nego nih. Iya. Karena kita masih pakai kamera jadul. Kalau kayak ini harga sampai 500. 500 ya.
Masih fungsi juga. Fungsi semua. GoPro itu yang GoPro paling itu murah banget loh, 700 tuh masih iya. Fungsi tuh. Untuk proyektor boleh, proyektor. Nah, itu dia proyektor tuh ada berapa macam sih, Pak? Proyektor banyak macamnya. Variasi harga 1 juta sampai 1 juta setengah. Ini kayak Sony ini 1 juta. Ini Sony ya. Ini 1 juta nih Sony. Ya, kita enggak tahu tipe ya. Mungkin ini ya. Tipenya ya. Mungkin ini tipenya ini masih kondisi fisiknya masih 80%. Masih bisa dites. Nah, bisa dites itu kata ownernya nih. Tapi aku lihat sih masih mulus dari pinggir-pinggirnya, bezelnya juga nggak ada yang lecet nih, masih mulus juga. Itu yang di atas banyak tuh. Iya tuh. Kayaknya bagus semua itu. Harga 1 juta, 1,2 sampai 1,5. Harganya ya? Iya, nanti bisa ditanyakan nomor handphone saya kan nanti ada. Iya boleh. Nanti buat teman-teman yang butuh ini buat sekedar apa proyektor ya? Iya. Ini proyektor, masih fungsi buat nobar. Iya. Atau yang ini barang langka ini. Ini barang orang langka. Antik ini handycam yang memakai kaset HI8. Ini jarang orang punya, saya ada. Harganya ini 1 juta. Harga 1 juta ya? Iya, ini normal. Ini pakai kaset HI8. HI8 masih bagus. Iya, bagus. Itu masih komplit. Komplit. Masih komplit. Kondisi masih bisa pakai. Masih bisa pakai ya. Ini ya. Juga fisiknya ini masih mulus banget tuh. Tutup ya. Lensanya juga. Wih, lensanya masih bening, guys. Wih, ini spesial nih kayaknya nih. Ini buat orang-orang yang tahu barang aja nih. Iya, ini yang ya. Buat produsen-produsen nih. Nih. Banyak ya, nih koleksinya kita. Nih. Nanti buat teman-teman ini di Pasar Poncol ya, dekat ya. Gang yang paling besar tuh. Pasar Poncol, Blok A, nomor 121. Blok A, nomor 121. Pokoknya nanti kita... Toko Kamera Jaya Buana Sakti. Nanti kita taruh nomor HP-nya ya. Siapa ya, tahu siap. Teman-teman butuh dan pengen tanya-tanya dulu. Nggak keberatan ya, Pak? Bisa ya? Lensa-lensa boleh nanti di... Nanti tuh. Tanya-tanya harganya. Bang. Iya nih, lensa, ya. Kamera tentu yang... CCTV boleh. CCTV juga ada nih. Ada. Nih, dari depan nih. CCTV dari proyektor ya. Pokoknya kita keluar dulu nih. Dari depan sana masuk ke dalam nih. Ini semuanya ada nih. Nih. Coba Pak bisa ini enggak kasih saran buat teman-teman kalau mau datang ke sini atau boleh datang aja kemari. Mau tanya-tanya, mau cek gitu. Toko saya Jaya Buana Sakti nomor 121. Nomor 121 ya. Masalah harga dan kondisi bisa di dibicarakan di sini. Kalau yang paling murahnya ini kan masih murah, bagus semua tuh. Tipe 1000D. Coba 1000D, Pak, harga maaf. 1 juta. Boleh dijelasin enggak yang ini siapa tahu teman ada yang mau nih, maaf tangan kiri. Kalau ini ini masih ada ini. Mic-nya iya tuh. Itu kayaknya keren banget tuh. Iya, mic-nya ini untuk tambahan sebenarnya. Ini tambahan. Tambahan ya. Ya tambahan. Tapi masih fungsi juga. Fungsi. Iya. Ini mic dual pisah sebenarnya. Iya, bisa ya. Dua bisa. Jadi ini mic buat kamera apa aja bisa. Iya. Untuk handycam gini harga 1 juta. Yang begini juga 1.500.000. Ini handycam. Kadang kita butuh juga, iya. Tapi dana kita belum ini, nanti kita bisa kesini nih, udah bisa. Kenal sama abangnya nih. Bisa. Lensa nih, teman-teman butuh lensa. Tanya-tanya boleh dulu. Tanya-tanya boleh. Pokoknya kalau hari Minggu nanti pokoknya nomor telepon nanti kita cantumkan aja lah. Kalau iya. Mungkin belum bisa datang ke lapaknya, telepon-telepon dulu iya, bisa. Boleh. Bisa pengiriman jauh-jauh juga bisa. Tuh. Kami terpercaya. Bisa saya, online, Pak? Iya. Jadi kalau orang yang udah belanja jauh-jauh, udah bisa saya kirim transfer langsung, saya pasti sampaikan. Udah pasti saya kirim. Ada ini jaminan juga apa ada. Maksudnya? Oh, kan ada nih. Nama toko resmi nih, Pak. Jadi nggak bisa ini. Iya ya. Apa yang udah terkirim uangnya pasti sampaikan barangnya. Iya. Ini kamera masih, wih, ini masih, ini teman-teman bohong kalau nggak minat ya, kalau udah lihat video ini nih, nggak mungkin nggak minat ini. Ini harga udah murah banget, komplit, fisiknya juga masih 90% masih kagak ada apa namanya lecet-lecet ya, Pak? Iya. Dari tutup tutup lensanya, apanya itu masih bagus semua lah buat teman jalan-jalan atau buat refreshing, kayak aku sendiri ya. Iya, refreshing itu pas lagi traveling itu ini super nih, super mantap nih. Barangnya itu spesial semua nih. Dari apa namanya proyektor ya, Pak? Iya, proyektor. Ya, kita sih tetap. Herannya ini proyektor itu udah kayaknya udah lama ya, Pak?
Ya, itu enggak begitu lama juga dari pembuatannya. Oh, gitu ya. Pantesan ini masih apa namanya dari kamera apa? Ininya lensanya ya. Iya. Lensa masih bening semua. Ini 1 juta ini murah banget nih. Dari atasnya juga masih ini benar-benar mulus, benar-benar mulus. Ini gudangnya kamera nih. Oke guys, buat teman-teman yang masih di Jakarta bisa datang aja ke sini, atau yang di luar Jakarta nanti bisa telepon-telepon dulu, bisa dikirim. Ya. Masalah ada masalah atau apa gitu bisa ditanyakan dulu gitu. Bisa. Iya. Bisa dikirim-kirim juga ke seluruh Indonesia. Nih, ini barang masih mulus, cuman ini nggak ada tutup ininya ya, Pak? Ada tutup apa namanya, matahari pelindung itu tuh, EV itu. Linput? Iya. Mulai dulu. Belum ya, belum ada ya. Ini masih kondisi itu masih 100%. Ini layar belakangnya juga masih mulus, tapi nggak vignet ya, Pak? Nggak vignet ya. Wih, masih bersih banget, guys. Wah, ini satu set nih, ada mic-nya juga. Gila. Ini jarang ada toko, maksudnya di pasar Poncol sebersih ini. Semulus ini tuh masih jarang banget nih. Ini bapaknya juga ramah ya. Kalau mau datang, datang aja ini. Ini super. Wih, kalau yang dapetin ini kita juga minat, cuman dananya guys belum ada. Makanya bantu-bantu like, subscribe gitu ya, biar kita bisa beli kamera kayak begini nih. Oke Pak, makasih Pak. Siap. Analog ya, yang tadi bapaknya udah jelasin semua, karena kita kurang paham juga. Ini masih pakai film. Ini kalau buat pajangan rumah itu masih, ini super bagus, mewah ya. Ini butuh berapa biji aja di sini stoknya? Paling besar ya di sini ya. Paling komplit ya di pasar Poncol. Iya, pasar Poncol. Di pojok sana juga ada, tapi nggak sebanyak ini, nggak semulus ini. Ini barang masih gila. Masih barang apa namanya, second, tapi kayak masih like new lah. Tapi ya kita maklum juga, namanya barang udah second atau bekas orang, kita ya wajar lah ada lecet-lecet sedikit. Dari Sony kita tadi udah shoot juga, ini dari ini kamera, baterai, charger juga di sini komplit semua guys. Dari lensa ada lensnya juga ya Pak, lampunya juga ya, komplit tuh. Dari handycam buat yang pengen jalan nggak terlalu menyolok atau gimana, di sini juga banyak. Di sini juga cek ada semua. Pokoknya yang penting ini nih guys, kalau kesini nih mungkin nyampe sore masih ada atau enggak, itu kita nggak tahu nih. Kayaknya ini super bagus, ini nih super mewah. Dari TV juga action cam ya, masih dari yang 4K HD, ada GoPro Hero nya ini 700.000. ada berapa ini GoPro Hero? 1, 2, 3, 4 ada 4 biji nih, masih fungsi semua. 700 ya Pak? Atau ya, beda-beda? 700, kalau yang Xiaomi yang putih 500. Xiaomi yang putih itu 500, GoPro Hero 4 700, ini masih normal ya, kita masih punya. Kalau kita masih punya, insya Allah kita besok kesini lagi, kita pengen cari-cari, mungkin bapaknya lebih tahu buat vlogger atau gimana, besok kita datang lagi ke sini. Yang paling gila ini masih bersih, masih super bagus guys. Buat teman-teman yang masih di Jakarta boleh telepon dulu ke sini atau tanya-tanya, kirim-kirim ke luar Jawa juga bisa. Lebih enaknya datang langsung ke lapaknya di pasar Poncol ya, Senen. Nanti kita cantumin juga nomor HP juragannya, juragan kamera. Bisa telepon-telepon dulu sebelum datang, bisa telepon dulu, tanya-tanya dulu, kalau ada baru bisa datang ke sini. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Ini bapaknya ramah nih.